terus terang, kami juga keluarga sama terkejutnya dengan semua yang mendapat berita itu. Karena selama ini kami mendapatkan semuanya berjalan baik-baik saja, pada hal yang cerita, bahkan semua tahu, para media tahu, masyarakat tahu, atau ahli-ahli ini Gawia sendiri sudah kembali beraktivitas, kembali memenuhi panggilan-panggilan TV, on air, ya, show juga, mengisi acara-acara dan sebagainya. Dan Muhammad sendiri juga sama seperti itu, yang kita tahu bahwa dia sudah berkegiatan kembali bekerja, membantu orang tuanya di daerah kemudian. Jadi kejadian ini memang benar-benar merupakan kembali hentakan yang luar biasa mengagetkan kita. Kembali kita berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya memang masih terus dan terus kita mengalami cobaan-cobaan yang seperti ini. Tapi insya Allah kembali kita keyakinan, kita yakin bahwa ini semua insya Allah adalah bentuk kasih sayang Allah dan kebaikan-kebaikan yang akan kita raih nantinya insya Allah. Jangan lupa subscribe ya.